Bang, apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah, baik. Iya. Ini Abang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Dapil 9, Bang ya? Siap. Iya. Dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan tentunya. Nah, terus program kerjanya apa, Bang Haji? Program kerja saya adalah backup cara kerja mobil khusus daerah pemilihan saya Dapil 9 Kalideres, Cengkareng dan Tambora untuk memfasilitasi antara masyarakat paling bawah. Insya Allah kalau saya terpilih sampai ke kebon siri sana nanti. Oleh karena itu, kepentingan saya adalah tidak lain tidak bukan untuk kepentingan khusus masyarakat daerah pemilihan saya sendiri. Oleh karena itu, saya sangat berharap pada masyarakat daerah pemilihan saya, daerah pemilihan Dapil 9, Kalideres, Cengkareng dan Tambora, mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama untuk membangun bangsa dan negara, wabil khusus daerah pemilihan saya, tadi apa yang saya sudah sebutkan di belakang, yaitu daerah pemilihan Kalideres, Cengkareng dan Tambora, saya insya Allah akan membantu semua itu. Oke, oke Bang Haji. Terus untuk elektabilitas nih Bang Haji, gimana Bang Haji untuk PDI Perjuangan sendiri? Alhamdulillah, kalau elektabilitas mobil khusus PDI Perjuangan, insya Allah tidak mengurangi apa yang menjadi keinginan partai itu sendiri. Elektabilitas partai kita alhamdulillah sangat memuaskan, karena masyarakat mobil khusus daerah pemilihan saya sudah tidak diragukan lagi apa yang menjadi program-program PDI Perjuangan. Oke, terima kasih Bang Haji atas keterangan dan informasinya Bang Haji ya. Makasih Bang Haji. Amin, amin. Sama-sama, makasih kembali. Semuanya bencian aja. Kalau saya bilang Pak Prabowo sudah terbaik, tapi ada yang lebih baik. Ya. Itu. Jadi ya semuanya kita jalankan dengan baik. Jangan kita saling hujat, jangan kita saling caci, saling maki, karena kita adalah bagian daripada NKRI, kita adalah bagian daripada ahli sunnah wal jamaah, yang namanya satu akidah itu adalah saudara. Orang kita yang di belakang mendukung yang lain, biar tak boleh. Saya sampaikan, tak boleh kita saling menghujat. Mari kita menghormati satu sama lain, pilihan orang itu masing-masing. Karena tidak ada yang namanya kesempurnaan dalam diri kita ini. Semuanya itu tinggal kita yang ngatur sekarang.